Majelis Hakim kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tersangka Budiani menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Budiani. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Lembar screen capture Facebook Yudi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada tersangka Budiani dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pembacaan vonisnya, Ketua Majelis Hakim M. Saptono menilai Budiani secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya. Dia telah memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 terkait ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Budiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan menghilangkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiani. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Budiani sebelumnya didakwa mengunggah video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat berpidato di Kepulauan Seribu di halaman akun Facebooknya. Setelah menjalani 19 kali persidangan, Majelis Hakim memvonis 1,5 tahun penjara untuk terdakwa Budiani. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Tim TV Mau memberitakan. Baik.